Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Riza di sini. Di video kali ini saya akan ngetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gergaji sekaligus buat motong kayu kaso ini ya. Jadi kayunya akan disamakan. Maaf, saya nggak punya kayu lain ya, adanya kayu ini aja. Dimulai dari Tekiro, kemudian Bahko X97, habis itu Calciper yang Supercut yang tiga mata, kemudian Ikura, kemudian Kihong yang fast cut, dan Craft 145 yang fast cut. Ini adalah take kedua. Mudah-mudahan nggak banyak cut ya videonya. Ini adalah Tekiro yang tiga mata ya. Tadi udah saya tes sih, cuma lupa hasil potongannya itu yang mana soalnya. Cepat kebalik-balik. Masih belum bisa juga. Oke. Ini nyangkut-nyangkut terus sebenernya deh. Ya gitulah. Saya hadapin ke atas lah biar nggak tuker-tuker. Ini dia hasilnya. Kemudian baku ya. Ini udah agak karatan. X97. Kita mulai aja. Saya sukanya sekali potong tuh bisa langsung ya, enggak kayak macet-macet dulu. Oke. Kemudian ini hasilnya. Enggak halus. Jadi kita lanjut ke Calciper Supercut. Ini besinya masuk yang paling tebel bajanya. Kayaknya agak goyang ya. Padahal skrupnya cukup kenceng kok. Karena kayunya kering banget sih. Cepet banget motongnya. Hasilnya kayak begini ya. Kemudian kita lanjut ke Calciper yang elang ini dua, tiga mata. Kayak enak banget. Ini tadi saya coba juga paling nyangkut ini. Hasilnya begini ya, rough banget. Kayaknya KW mungkin. Kemudian kita lanjut ke di sini Ikura ya, nggak ada tulisannya apa-apa, tapi dia Ikura yang ada di video sebelumnya. Saya udah pakai ini beberapa kali. Dan enak sih kalau pakai kapal gaji pulsa kayak gini. Walaupun agak lama ya. Gak bisa ditekan lagi.
Hasilnya jelas paling bagus ya. Yang halus. Beda kayak langit dan bumi lah, yang lain. Saya lupa. Kita pakai mata belahnya, tadi mata potong. Ini lebih cepat. Kemarin. Panasnya lebih cepat. Tapi enggak juga sih. Tapi rasanya cepet sih. Cuma hasilnya nggak begitu oke. Nah, hasilnya kayak gini. Nggak salus yang pertama. Sorry, yang kayak gini. Yang ini, kebalik. Lebih halus daripada gergaji biasa ya, cuma nggak halus-halus amat. Nah, ini adalah gergaji kesukaan saya, Kihong. Kihong Flashcut. Yep. Kecil, cuma 150 mm. Enggak pengen pakai. Ya, melengkung-lengkung. Dan motongnya cepet banget. Paling mantep lah nih. Tuh. Hasilnya mirip-mirip kayak Ikura tadi yang model Ryoba ya. Maaf. Oh iya, benar-benar. Kemudian kita ke Craft 145. Ini yang saya bilang cuma cocok buat duel doang. Tapi hasilnya paling luar biasa halus. Ini karena posisi gergajinya enak dari atas, jadi agak gampang motongnya. Biasanya dia gampang banget lewat. Nah, sepotongannya luar biasa halus nih. Halus sekali. Pembandingnya apa ya? Oke, pembandingnya masih dari yang Kihong ya. Tetap lebih halus yang Craft sih, 145. Jauh banget. Oke guys, sekarang kita lanjut ke studio buat menentukan mana yang paling cocok buat pemula. Oke guys, kita lanjut ke hasil dan kesimpulan ya. Jadi untuk pemula kayak saya gini ya, gergaji yang saya pilih untuk motong kayaknya yang ini, Carl Zipper Supercut. Ini untuk kayu kering tadi, termasuknya cepet banget motongnya dan gak begitu sering nyangkut. Tadi ini kerasa beda dari yang lain. Untuk bako ya, bako di sini saya nggak nyaranin ini untuk kayu kering dan saya nggak ngira rasanya tuh nggak enak banget tadi. Ya dulu juga nggak begitu enak sih rasa untuk motongnya ya, tapi sekarang ini berhubung udah ada pembanding ya, saya ngerasa Carl Zipper Supercut ini lebih oke. Lalu kayak Tekiro yang ini ya, ini kayaknya cocoknya untuk kayu basah deh. Untuk kayu kering ini suka nyangkut juga. Sedangkan Carl Zipper Supercut ini kayaknya nggak begitu sering ya. Tapi ini ya bisa jadi pilihan lah untuk Tekiro. Ini masih agak mending daripada Bako tadi. Bako itu untuk kayu basah gampang banget, pas untuk kayu kering kayaknya untuk kayu kaso yang agak lembek dia nggak enak banget tuh. Untuk baku bener-bener sering banget nyangkut, untuk pemula nggak saya saranin ya. Mungkin kalian beli ini aja yang Supercut atau Tekiro yang tiga mata ya.
3 tit. Kemudian itu untuk gergaji gede ya. Sedangkan untuk yang ini nih, sorry, Calciper yang 3/8 ini jangan dibeli. Karena agak beban nyangkut nih, kayaknya buat kayu basah atau kayu besar. Pokoknya tadi untuk kayu kering sangat-sangat nggak nyaman banget. Sering banget nyangkut, lebih sering nyangkut ini daripada baku. Kayu bukan gergaji kedua ya, justru kita mulai dari tiga, ini yang ketiga. Kemudian ini yang kedua nih adalah yang Ikura. Casingnya, nggak usah dibawa casingnya ya. Kalian bisa lihat video unboxingnya, casingnya kayak gimana. Ini sangat recommended sekali. Jadi kalau kalian mau gergaji gede, itu gergaji normal ya, gergaji apa, American style, beli supercut. Tapi kalau kalian mau mempermudah hidup, biarpun gergajinya agak lama ya, pakai gergaji Jepang kayak gini aja, pakai mata potongnya bisa. Dan kalau mau belah ya silahkan pakai mata belahnya, tergantung mau yang mana, mau di abuse juga gak masalah, kan harganya juga gak terlalu mahal ya. Oke, itu dia, ini untuk yang kedua. Saya suka banget pakai mata potongnya karena gak gampang nyangkut. Tapi ada yang lebih gak gampang nyangkut lagi, yaitu ini. Kalau kalian mau beli yang paling pertama, mungkin yang ini ya. Ini adalah Kihong Flash Cut Saw, cuma 15 cm aja, bener-bener recommended buat pemula. Top Marco top lah buat pemula kayak gua, kayak saya gini. Kihong ini saya pakai buat apa ya? Bikin track mainannya anak ya. Jadi dia tuh suka pakai balok buat jadi undak-undakan, dibikin jalan. Nah, pakai ini mau ngebelah kayu tipis pun nggak masalah. Dan gampang, ini tuh ini tuh nggak gampang bengkok, jadinya nyaman banget gitu dipakai guys, bener-bener deh. Buat pemula kalian atau kalian mau motong kayak PVC ya, pakai ini aja. Harganya juga nggak begitu mahal, 79.000. Highly recommended dari saya, ini bener-bener khusus pemula banget lah. Kayak saya ini sangat-sangat gampang lah. Rasanya kayak pakai pisau biasa. Pokoknya joss lah. Susah ngejelasinnya kalau belum pernah nyoba ini, bener-bener gampang banget. Mau kayu, saya nggak ada kayu basah kemarin, nggak ngetes kayu basah. Ini untuk kayu kering yang getas pun gampang. Saya kalian mau sekedar memotong kayu apa aja pakai ini, nggak ada perlawanan banget deh. Bener serius, kalian kalau mau pakai gergaji pemula bingung beli yang mana, beli ini aja. Atau pergi gergaji besi itu juga bisa sih. Tapi kalau gergaji besi itu gampang melewat ya. Ini sama sekali nggak ada perlawanan. Dan motongnya cepet, lebih cepet daripada doi. Dan mungkin kayak ini nih, supercut ini. Pokoknya kecepatan motong ini hampir sama kayak kecepatan motong gergaji gede. Nggak ngerti gimana ya. Kalau kita lihat mata gergaji ini ada 3 sisi ya, 3 tit. Tapi rapet gitu loh. Pokoknya ini bener-bener highly recommended, harga 79.000. Saya beli di JP Hardware, bener-bener sangat recommended. Saya udah ulang berapa kali tuh. Ya udah, kayak gitu aja kayaknya. Juaranya udah jelas, kalau kalian mau bandingin gergaji-gergaji yang tadi sendiri nggak masalah, silakan dicoba-coba. Kalau buat saya juaranya ya 3 ini aja. Ini untuk yang potong luar biasa. Oke, gitu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.